Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Saya Sheila di Green Lucky Hand Channel. Okey, minggu lepas saya dah tunjukkan cara macam mana kita nak buat pokok-pokok miana ataupun pokok coleus. Ataupun di Malaysia ni kita panggil pokok ati-ati menjadi rimbun. Tengok ni adalah salah satu pokok ati-ati saya. Ni saya dah jadikan sebagai pokok induk. Okey, sekarang pada hari ini saya akan tunjukkan cara daripada yang kita semai ni kita nak jadikannya sebagai pokok induk. So kita kena pindahkan daripada pasu yang semaian ni ke pasu yang besar ni. Tengok. Okay, sebelum kita nak jadikan pokok yang kita semai ni jadi pokok induk, kita kena pilih dulu yang mana sesuai. Maksudnya kita kena pilih kematangan pokok. Tengok yang ni, kita dah boleh pindahkan dalam pasu besar. Sama juga dengan yang ni. Daun dia dah agak lebar dan dia sangat sesuai kalau kita nak pindahkan dalam pasu besar ataupun sebagai pokok induk. Okey. Yang ni tadi saya tunjukkan contoh. Asalnya seperti ini. Dan bila dah jadi pokok induk, dia akan jadi seperti ini. Pertama sekali kita kena ada pasu. Okey, ni adalah pasu yang sedikit besar lah daripada, mungkin besar juga daripada yang pasu semaian ni. Okay, ni saya beli dekat Fali. Harga dia, nampak tak? Harga dia RM2.07. Okay. Tengok pasu yang ni pula. Yang ni besar, lagi besar. Yang ni colour hitam. Saya pilih yang colour hitam. Tengok dia ada sedikit corak. Dan dia belum dilubangkan. Nanti kita akan lubang sendirilah. Kalau bandingkan pasu ni dengan pasu yang ni. Yang ni lebih besar kan. Kalau kita nak bunga hati-hati kita jadi lebih besar. Ataupun lebih rimbun. Kita boleh guna pasu ni. Dia sebenarnya bergantung juga dengan penggunaan pasu. Ada juga bunga hati-hati saya gunakan pasu panjang. Sebelum ni saya ada tunjuk pasu panjang. Okay, maybe lepas ni saya nak tunjuk kalau penggunaan pasu panjang. Okay. Yang ni saya beli dekat One Stop. Dekat Sarike. Kebanyakan pasu dia pelbagai jenis. Memang harga dia RM2.50. Murah kan? Yang ni saya beli warna hitam. Dia ada colour putih. And then dia ada colour macam-macam colour. Colour hijau, colour pink, purple, putih. Memang kebanyakan harga dia memang RM2.50. Bagi saya yang ni pun dah okey. Sebab dia tahan. Yang ni agak tebal lah. Dan yang lubang ni kita kena tebuk sendiri. Berbanding dengan yang ini, yang ini kebanyakan pasu saya sebelum ni memang saya beli dekat Fali. Yang ni kecil sikit. Harga dia RM2.07. Tengok. Jauh beza kan? Terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nak beli yang kecil ke yang besar? Nanti pokok hati-hati tu dia bergantung dengan jenis pot yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan. Saya suka guna yang besar, so dia jadi akan lebih membesar. Depends. Ini adalah pasu yang dijual di One Stop. Dia ada color pink, hijau, turquoise, purple, putih dan macam-macam jenis lagi. Memang agak murah lah.
Okay, sekarang saya just nak tunjuk pasu panjang yang saya gunakan. Yang ni salah satu saya gunakan pasu panjang. Tengok. Ini pokok yang seterusnya ini. Saya gunakan pasu panjang. Pun okey jugalah. Depend dengan jenis-jenis pasu yang kita gunakan. Okey, ini adalah pasu yang besar tadi. So kita kena tebukkan lubang aliran air dia. Kalau pokok hati-hati ni, kita kena pastikan aliran air dia baik. Dia mesti ada lubang dekat pasu dan pastikan lubang tersebut tidak tersumbat. Dan jika aliran air dia bertakung, ini menyebabkan batang-batang pokok hati-hati kita ni dia akan jadi rosak lah. Okay, kita nak kena lubangkan pasu ni. So saya guna pisau dia lubangkan bahagian yang memang dah ada lubang tu lah. Dekat sini kalau saya tengok memang ada ada tiga lubang lah yang boleh kita lubangkan sendiri. Pastikan pisau tajam lah. Pastikan kalau isi tanah ni dia tak ada kayu ke apa-apa yang boleh menyumbat lubang dia. Ni saya dah tebuk lubang tadi tiga. Ini pun saya dah tebuk lubang. Now kita nak isi tanah. Okay, saya dah sediakan tanah. Dekat sini saya dah sediakan kokopit dan tanah campuran yang saya dah campurkan dengan kompos dan tanah biasa. Cuma kokopit saya belum campurkan lagi. Now kita akan masukkan kokopit dengan tanah campuran. Setiap bahagian tanah dan bahagian kokopit dia kena sama banyak. So untuk saya masukkan dalam pasu hitam ni, saya gunakan 4 pot. Saya gunakan pot ni untuk buat sukatan. 4 pot kokopit dicampur dengan 4 pot tanah yang telah saya campurkan sebelum ini. Okey, itu dah pot ke-3. Saya gunakan dia sama rata lah. Penggunaan kokopit ni dia sangat baik dalam media campuran. Kalau kita nak tanam bunga ataupun sayur-sayuran, sebab setiap media tanaman dalam pasu memang saya akan campurkan dengan kokopit. Okey, 4 bahagian kokopit kita dah letakkan dan kita terus masukkan 4 bahagian lagi tanah. Okey, kemudian kita gaulkan sehingga rata lah campuran dia supaya memudahkan semua kokopit tadi sebati dengan tanah campuran yang kita dah sediakan. Okey, setelah dia dicampur dengan sebati, so kita boleh masukkan pokok hati-hati yang dah matang untuk kita jadikan sebagai pokok induk. Okey, sini saya tunjukkan pokok hati-hati yang saya dah pilih untuk saya jadikan sebagai pokok induk. Sebelum tu, saya akan berhati-hati keluarkan daripada pot semaian supaya akar-akar dia tak rosak.
Saya masukkan sekali tanah yang sedia ada dan buat lubang sikit untuk memudahkan tanah yang sedia ada masuk, dan kemudian saya ratakan di sekeliling di sekeliling pangkal pokok dia. Kalau tanah tak cukup, kita boleh masukkan tanah tambahan ya, bagi menutup pangkal pokok ati-ati yang asal tadi, dan ini boleh menyebabkan dia menjadi lebih subur. Selain daripada itu, kita kena tengok juga, kena pastikan dalam pasu tadi tu supaya tak ada benda-benda yang menyumbat, dan kena ada aliran air yang baik lah. Kalau kita siram air, pastikan air dia memang keluar. Okey, untuk yang ni adalah pasu yang sedikit kecil tadi. So, saya pun gunakan media tanaman yang sama, iaitu kokopit, dan saya campurkan dengan tanah. Bilangan kokopit dengan bilangan tanah kena sama banyak. Dekat sini saya gunakan 2 pot kokopit plus 2 pot tanah. Gaulkan sehingga sama rata, dan tanah dan kokopit menjadi sama rata. Kemudian kita pilih pokok yang sesuai. Yang ni saya sangat suka ID ni, dia sangat colourful. Kita buat lubang sikit dekat dalam pasu tu supaya tanah asal dia kita tak buang. So kita tekan sikit supaya akar-akar dia terus masuk dalam tanah yang kita campurkan tadi, dan kita letak tanah tambahan kalau dia nampak sedikit kurang. Okey, yang ni dah siap, dan yang kuning ni pun dah siap. Yang ni kita boleh trim lagi. Yang ni sebenarnya saya dah trim juga hari tu. Saya dah potong kat sini. Dan pokok-pokok yang kuning ni memang cepat merimbun. Dia sangat cantik. Dia sesuai dengan pasu ni. Dia nampak jadi lebih besar. Kan? Warna dia sangat terang. Okay, yang ni pula saya dah masukkan dalam pasu yang sedikit kecil tadilah. Kalau saya tengok dekat sini, ya sebenarnya boleh potong lagi, dan kita boleh cucuk dekat tepi yang ruang kosong dalam ni supaya dia akan tumbuh pucuk-pucuk baru. Nah, sekarang dah ready dalam pasu semua yang telah saya jadikan sebagai pokok induk. Dan saya letak dekat tempat teduh. Dan kalau cahaya pagi, saya akan letak sekejap dekat luar. Kalau saya letak direct sunlight yang saya baru alihkan pasu ni, memang akan jadi layu lah. Yang ni saya gunakan pasu kecil tadi. Tengok, sangat colourful kan? Dan saya tak letak direct sunlight lah. Saya letak dulu tempat yang teduh. Yang ni antara koleksi-koleksi saya yang saya dah alihkan dalam pasu tadi. Dan saya harap dia akan jadi pokok induk yang besar, dan saya boleh biarkan pokok-pokok menjadi anak semayan ke, dan menambahkan koleksi-koleksi saya. Okey, sekian saja. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Bagi yang baru boleh subscribe, bagi yang lama boleh komen. Okey, mari kita sama-sama share pengalaman dan cara kita menjaga pokok ati-ati ini menjadi sihat, subur dan menjadi sumber ketenangan dalam menjalani kehidupan seharian kita. Jangan stres-stres ya. Okey, apapun, selamat Hari Raya Aidilfitri 1442 Hijrah. Okey,
Sekarang masih raya kan? Okay, saya share gambar saya sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua rakan-rakan yang sama hobi, iaitu menanam bunga, terutamanya bunga hati-hati. Jom kita viral pokok hati-hati ni menjadi viral 2021. Okay, bye-bye.